Sekelompok pemuda di Jember membuat kreasi unik, mengolah limbah makanan sisa kafe menjadi pupuk organik. Selain menyuburkan tanaman, inovasi tersebut juga bertujuan mengurangi pencemaran lingkungan. Seperti inilah kreativitas sejumlah pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna, Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari, Jember, meracik pupuk organik cair berbahan limbah. Berkolaborasi dengan mahasiswa KKN, mereka memanfaatkan sisa-sisa makanan dari kafe setempat menjadi pupuk organik cair untuk menyuburkan tanaman. Limbah berupa sisa-sisa sayur mayur, tomat, kulit jeruk, serta sisa makanan lainnya diolah dengan cara dibersihkan terlebih dahulu, kemudian dimasukkan dalam timba besar sebagai media untuk proses fragmentasi. Setelah itu, dicampurkan dengan cairan kimia EM4, larutan gula, dan air untuk mempercepat proses dekomposisi bahan dari organik menjadi anorganik. Kemudian ditutup rapat dan didiamkan selama lebih kurang 15 hari, hingga cairan hasil fragmentasi berupa pupuk organik cair. Hanya dengan modal Rp25 sampai dengan Rp30.000, sejumlah pemuda ini mampu menghasilkan sekitar 50 liter olahan pupuk organik cair. Hasilnya pun mereka jual ke sejumlah petani setempat, dengan harga yang ekonomis hanya Rp10.000 per botolnya. Kita terinspirasi dari sampah-sampah yang banyak dibuang dari kafe-kafe yang ada di wilayah Ketel Putih. Bahan-bahannya sederhana, kita mengumpulkan bahan-bahan dari sisa-sisa makanan, Mas. Dari sayuran, dari sisa-sisa nasi, dari tulang, tulang ikan, buah, seperti itu. Prosesnya? Kita campurkan semua bahan sampah-sampah organik itu, kemudian kita fermentasikan dengan menggunakan dekomposer M4. Kita fermentasikan selama kurang lebih 2 minggu, baru saat itu pupuk cair dapat digunakan. Selama ini kita sudah praktekkan di Taman Gizi, kita memiliki Taman Gizi. Taman Gizi ini di situ isinya ada tanaman seperti kacang-kacangan, kemudian ada tomat, ada juga cabai. Selama ini hasilnya juga bagus, efektif, dan tidak ada masalah. Nah, program ini bahwasanya kami ingin mengangkat pendapatan dari warga, dari terutama Tegal Gede, untuk dapat membuat juga pupuk cair ini yang nantinya dapat dijual dan mereka menghasilkan pos tambahan untuk keluarga. Inovasi ini pun turut diapresiasi oleh pemerintah Kelurahan Tegal Gede dengan mengerahkan petugas pertanian untuk proses pembinaan serta pemasaran. Kegiatan yang positif ini kita harapkan aktivitas anak-anak muda ini bisa disupport oleh seluruh elemen masyarakat di Kelurahan Tegal Gede ini, ya, RT RW maupun khususnya penggiat-penggiat usaha kuliner, kafe, warung dan sebagainya yang menghasilkan sampah organik yang banyak, ya. Sehingga sampah yang ada itu tidak langsung dibuang ke tempat sampah, ke depo sampah, bahkan kemudian bisa menumpuk di TPA. Dan juga harapan kami sebenarnya bukan hanya di warung-warung saja, tapi di rumah-rumah tangga kita yang juga menghasilkan sampah organik setiap hari ini juga bisa diurai sendiri, gitu ya. Sehingga selain sampahnya makin berkurang, juga bisa memberikan manfaat dalam bentuk pupuk organik cair. Ada berapa? Kandungan unsur haranya yang relatif lengkap membuat pupuk organik cair ini dipercaya sebagai penyubur tanaman hortikultura dan pangan, serta mampu menahan serangan hama. Dari Jember, Lutfi Kurohman, JTV.